Oh, ada banyak sepedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama saya berarti hari ini. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo, selamat pagi. Jadi sekarang kita berangkat sekolah, itu ada banyak yang sepedaan. Depan ada mbak-mbak sepedaan, anak SMP, terus dua anak SMA, terus depan saya pas ini ada lagi satu anak SMP. Lumayan ada yang sepedaan. Saya sering ketemu sama adik ini, saya tuh lupa kemarin pernah nyapa, pernah ngobrol, tapi saya lupa namanya siapa dan sekolahnya di mana. Tapi di Instagram background kayaknya saya pernah posting dia. Kemungkinan ketemu di lampu merah lagi sama dia, tapi yang tiga orang di depan gak bisa ketemu karena depan sudah hijau. Oh, kemungkinan bisa ini. Oh, ada banyak yang sepedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama saya berarti hari ini, yang berangkat kerja sama ke sekolah. Ini adiknya. Kita lurus itu masih hijau. Agak santai di sini. Oh. Saya tunggu di belakangnya saja. Sambil ngasih kode misalkan ada kendaraan bagaimana gitu. Ini kan rame banget kalau jam segini. Oh. Jadi kalau arah dari UNJ mau ke sekitaran Mirota, sekolah-sekolah sekitar sana, kena lampu merah itu di GOR UNJ, di pertigaan UNJ, terus di Sagan ini, sama agak kesulitan nanti itu di bundaran UGM. Jadi mereka benar-benar santai, hati-hati, dan semua pengemudi kendaraan bermotor atau mobil harus sama-sama peka. Oke. Karena sudah mendekati. Loh, kenal temennya ternyata. Karena sudah mendekati dengan bundaran UGM, saya mau matikan kamera dulu. Saya mau belok kanan. Tuh anaknya. Saya di sini. Nah, ini yang agak susah, mereka tuh di sini kalau mereka mau nyebrang. Nah, itu. Ini di sini juga kena macet. Ternyata yang barengan saya tadi, yang di depan saya tadi, saya bilang ada mbak-mbak ke kerja atau kemana, ini ternyata ke UGM. Nah, ini dia. Kalau di lingkungan kampus enak sih sepedaannya, karena kita sudah luas, terus meskipun rame tapi ada jalurnya sebenarnya. Kalau di sekitaran sini masih ditutup karena ada pembangunan. Ini mbak-mbak yang saya bilang tadi. Ternyata mereka sepedaan. Kita bersepeda ke kampus UGM lagi. Gak tahu ini belok kanan atau belok kiri dia. Oh, kanan. Ke kanan dia. Jadi seperti itu. Tadi lumayan senang karena banyak ketemu pesepeda meskipun gak nyapa saya di belakangnya. Kalau pagi itu di sepanjang jalan Jogja ini lumayan ramai, padat malahan. Jadi buat kalian yang bersepeda tetap semangat, hati-hati. Dan buat pengendara yang lain bermesin, semoga kita sama-sama peka dengan pesepeda sama pejalan kaki. Misalkan mau nyebrang atau apa, dikasih jalan. Terima kasih semuanya. Dah.